Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam kelas matematik pada minggu ini. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita di dalam tajuk yang baru mengenai ukuran, iaitu ukuran panjang. Jom. Baik, pertama sekali, mari kita lihat gambar yang saya berikan ini. Terdapat tiga jenis garisan, iaitu garisan A, B dan C. Okey, persoalannya, di antara ketiga garisan ini, garisan tengah manakah garisan tengah ni? Garisan tengah manakah yang lebih panjang? Adakah garisan A, B ataupun C? Ingat, garisan tengah ni, yang mana yang lebih panjang? A, B ataupun C? Okey. Dah, dah pilih jawapan? Okey, simpan dulu jawapan tu. Nanti pada penghujung nanti kita akan, saya akan terangkan yang mana satu jawapannya. Okey, murid-murid, hari ini, inilah yang kita akan belajar hari ini, iaitu macam mana nak kira panjang sesuatu objek dan apakah unit yang digunakan untuk mengukur panjang. Alright? Okey, murid-murid, mari kita lihat apakah unit yang digunakan di dalam unit di dalam ukuran panjang. Okay, yang pertama kita ada unit sentimeter. Mesti kita dah biasa sangat dah dengar kata ni, sentimeter. Ataupun di dalam simbolnya kita boleh tuliskan sebagai cm. Yang selalu awak sebut-sebut cm dekat pembaris ke dekat mana kan, dan kita jumpa perkataan cm cm tu kan, itu adalah singkatan bagi sentimeter. Okey, cm adalah simbol kepada sentimeter. Okay, mari kita lihat, dan 1 sentimeter akan ditulis sebagai 1 cm. Cuma kita tak sebut dan cm ni, simbol ni, kita secara lisannya kita tetap menyebut sentimeter. Kita tak sebut 1 cm, 2 cm, tak. Kita hanya tulis. Kalau tulis, kita boleh tulis dengan simbol 1 cm, 2 cm. Tulis tak apa. Tapi sebutan bacaannya tetap sama, sentimeter. Okey, jadi sebab jaranglah kita dengar kalau orang tulis kan, ni berapa cm, ni berapa cm. Biasanya orang akan sebut, ni berapa sentimeter, 2 sentimeter, 3 sentimeter. Biasa orang akan sebut penuh. Cuma bila kita tulis, kita akan tulis dalam bentuk simbol, iaitu cm. Kenapa kita tulis dalam bentuk simbol? Untuk lebih mudah, lebih cepat untuk kita tulis. Dan simbol ini mestilah dituliskan di dalam huruf kecil. Simbol tak boleh kita tulis dalam huruf besar. Okey, itu kita kena ingat betul-betul. Simbol kita tulis dalam huruf kecil. Hanya ada beberapa simbol sahaja di dalam matematik, di dalam sains yang kita gunakan huruf yang besar. Secara umumnya, kebanyakan simbol-simbol ni kita gunakan huruf kecil. Okey. Itu kita kena ingat. Simbol kita tulis huruf kecil dan sebutan dia masih lagi sentimeter. Okey, mari kita lihat gambar pembaris ini. Ini adalah pembaris biasalah yang ada dalam pensebok awak semua kan. Kalau kita perasan, biasanya dekat pembaris kita dia ada perkataan ini. Ini yang kita nak tengok. Apa ini? Dia ada simbol cm, iaitu simbol sentimeter. Okey, jadi satu senggatan, satu senggatan ni maksudnya apa? Dia mewakili, satu senggatan akan mewakili 1 sentimeter. Jadi kalau kita buat sesuatu ukuran, dia melangkaui 2 senggatan, bermaksud dia adalah 2 sentimeter. Okey, satu senggatan ni, ni jarak antara sifar dengan satu. Ni satu senggatan dia. Okey, mudah je kan? Okey, contohnya, bila kita nak guna unit ukuran sentimeter. Okey, sentimeter ni dia sesuai untuk kita gunakan mengukur panjang objek yang kecil. Objek yang pendek-pendek saja. Dia tak sesuai untuk objek yang panjang. Dia objek yang kecil-kecil je. Contohnya seperti pemadam. Kalau kita tengok pemadam ni, ukuran panjang dia. Ni ukuran panjang pemadam ni ialah 4 sentimeter. Macam mana dapat 4 sentimeter? Kita akan ukurkan daripada hujung pemadam hingga hujung pemadam. Dapatlah panjangnya, iaitu 4 sentimeter. Ok,
Manakala pensel ni pula, kalau kita ukur panjang dari hujung ini sampai hujung ini, maka kita akan dapatlah panjangnya sebanyak 10 cm. Okey, ingat sentimeter ni bila kita nak guna, sesuai digunakan, unit sentimeter sesuai digunakan untuk mengukur panjang objek yang kecil. Okey, yang tak terlalu panjang tak sesuai. Macam buku teks, buku tulis, tapak kasut. Itu antara unit yang sesuai kita gunakan untuk mengukur menggunakan unit sentimeter. Okey, yang biasa-biasa je, yang pilih-pilih, itu adalah unit sentimeter. Okay, unit panjang yang kedua kita akan belajar hari ini, iaitu unit meter. Mungkin anda dalam kalangan kita pernah dengar perkataan meter. Dan simbol meter ni macam mana? Simbol meter ni ialah huruf M kecil. Itu adalah simbolnya. Meter dan simbolnya adalah M kecil. Apa beza sentimeter dengan meter? Okey, bezanya mudah saja. Bezanya, meter ni kita gunakan untuk mengukur panjang objek yang sederhana, yang jaraknya panjang sederhana. Dia ada jarak panjang, dia panjangnya pun sederhana, tak terlalu jauh. Contohnya, macam panjang meja makan, jarak dari sesuatu tempat ke satu tempat yang lain. Contohnya, jarak daripada rumah kita ke rumah orang depan. Jarak daripada kelas kita pergi ke tandas. Itu kita boleh gunakan dalam unit meter. Sentimeter tadi kita gunakan untuk lebih pendek. Meter ni kita gunakan untuk mengukur panjang jarak yang lebih panjang, yang sederhana panjangnya. Okey. Okey, mari kita lihat unit gambar yang saya tunjukkan ini. Ini adalah gambar pita pengukur. Measuring tape, pita pengukur. Pita pengukur ni biasanya kat rumah adalah ayah-ayah kita biasanya ada. Dia gunakan untuk mengukur panjang, kalau hari raya nak ukur panjang langsi, kita gunakan pita pengukur. Nak ukur panjang pintu, macam tu bapa kita biasa gunalah pita pengukur. Ataupun kalau kita pergi IKEA, kalau IKEA, kalau perasan kan kita selalu dapat measuring tape ataupun pita pengukur kertas warna putih panjang tu kan. Kan dia bagi free, kita boleh ambil. Untuk kalau pergi IKEA atau mak ayah bagi pergi IKEA, boleh minta mak ayah kita buat balik satu pita pengukur IKEA supaya awak boleh lihat. Oh, macam ni pita pengukur, nak gunanya pun awak boleh tahu. Okey, tapi dalam pita pengukur ni macam mana nak baca senggatan dia? Okey, satu senggatan pita pengukur akan membawa nilai 1 cm. Okey, dalam pita pengukur ni dia boleh membawa nilai, satu senggatan ni, satu senggatan sifar dengan satu ni, dia membawa nilai 1 cm. Kalau kita ukur tu sampai 3, maksudnya 3 cm lah. Okey? Okey. Tetapi dalam unit meter, 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Bermaksud 1 meter ni dia punya jarak dia sangat jauh. 100 cm bersamaan dengan 1 meter. Awak ukur, maksudnya kalau kita ukur gunakan pita pengukur ni, dia dah menunjukkan angka 100. Barulah kita dapat nilai 1 meter. Sebab itulah saya cakap, unit meter ni dia sesuai digunakan untuk mengukur jarak yang sederhana, panjang yang sederhana. Ya, yang tak terlalu jauh dan tak terlalu dekat, tak terlalu pendek. Okay. Contohnya macam panjang sofa kita berapa meter? Okay, itu sesuai. Panjang sofa, panjang kereta, panjang lori berapa meter. Okey, benda-benda macam itulah, jarak di antara kelas ke tandas. Sebab meter ni unit dia lebih besar daripada sentimeter. Sentimeter ni dia unit dia kecil. Dia sesuai digunakan untuk mengukur benda-benda yang kecil, panjang yang pendek-pendek, yang kecil-kecil. Meter ni, meter dia adalah satu unit yang lebih besar. Sebab itulah satu sebab itulah kita gunakan meter ni untuk mengukur jarak yang sederhana, yang agak besar. Tapi tak terlalu besar. Okey, faham tak? Okey. Sebab 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Jadi, kalau kita tengok objek tu panjang betul,
Kalau kita ukur menggunakan sentimeter, ukuran kita menjadi banyak nombor. Nombor tu akan jadi sangat banyak. Contohnya macam ketinggian kita. Ketinggian kita boleh diukur menggunakan sentimeter atau dan juga meter. Kalau meter, ketinggian kita nombornya jadi lebih kecil. Kalau kita ukur dalam sentimeter, ketinggian kita nampak macam wow, tingginya beratus-ratus, 100, 100 lebih. Macam 120, 150. Nampak macam wow, tinggi macam wow banyaknya. Tapi dalam unit meter, tiba-tiba kita jadi pendek pula. Macam tu. Sebab meter ni, kalau kita ukur objek yang panjang dalam unit sentimeter, nanti nombor tu akan jadi sangat banyak. Dia akan membandingkan semua orang. Jadi, sebab tu lah kita ada unit meter. Nanti, ukuran tu menjadi lebih mudah untuk difahami. Okey, boleh? Okey, mari kita lihat. Contoh-contoh yang kita boleh gunakan untuk mengukur unit yang mengukur panjang menggunakan unit meter. Pertama adalah pita pengukur. Pita pengukur biasanya dia dah tulis siap-siap dah. Berapa meter dia? Kalau kat sini dia tulis 10 meter, maksudnya kalau tarik tip ni, kalau tarik pita tu sampai habis, awak akan mendapat jarak sebanyak 10 meter. 1 meter bersamaan dengan 100. Kalau 10 meter bersamaan 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. Jadi, kalau 10 meter bersamaan dengan berapa sentimeter? Bersamaan dengan 1000 sentimeter. Banyak kan? 1000 sentimeter. Awak bayangkan 1000 sentimeter tu punya panjang. Tapi dalam unit meter, baru 10 meter. Macam tu. Nampak tak beza dia? Sebab tu saya cakap tadi. Tu beza dia. Sebab meter ni dia sesuai digunakan untuk benda yang panjang-panjang. Supaya nombor tu taklah terlalu banyak. Okey, yang kedua. Meter juga boleh digunakan untuk mengukur panjang kita punya apa ni, getah pai. Getah pai orang tak ukur dalam sentimeter. Kalau dia ukur sentimeter, yang bawah jenuh. Jenuh nak ukur. Dah lah getah pai tu panjang. Jadi kita gunakanlah unit meter supaya kita tahu ni panjang 5 meter. Kita dah boleh agak dah. Kalau kita tengok simbolnya meter, kita dah boleh agak dah. Benda ni panjang. Kalau kita tengok unit dia sentimeter, kita dah tahu dah. Benda ni kecil. Sebab itulah kita gunakan sentimeter. Benda ni panjang. Sebab itulah dia sesuai digunakan dengan unit meter. Macam tu. Okay? Itulah kesesuaian. Jadi unit ni, unit panjang ni, kita boleh ukur menggunakan. Jadi unit ukuran panjang ni, kita boleh gunakan pertama sentimeter. Simbolnya apa tadi? cm. Dan unit kedua ialah meter. Simbolnya apa? M. Jadi kita kena tahu, kita kena pandai bila nak guna sentimeter apabila kita mengukur objek yang pendek-pendek macam buku teks, buku tulis. Bila nak guna meter? Bila kita nak ukur satu jarak yang agak panjang. Contohnya macam jarak kelas ke tandas. Berapa panjang? Ataupun contohnya berapa tinggi tiang bendera? Itu pun kita boleh gunakan dalam unit meter. So benda yang panjang-panjang macam tu lah, yang besar-besar. Bukan benda yang kecil-kecil. Okey? Jadi kita kena tahu bila nak guna sentimeter, bila nak guna meter. Ingat, unit meter dia lebih besar berbanding unit sentimeter. Sebab itulah unit meter digunakan untuk mengukur objek yang lebih besar, yang lebih panjang. Sebab nilai meter, 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. Itu kita kena sentiasa ingat. Okey, mengukur panjang objek. Macam mana nak ukur panjang objek? Kalau kita lihat gambar A, gambar B dan juga gambar C. Yang mana satu agak-agak cara pengukuran yang betul? A ke? A dari hujung pembaris. Kalau B, kita dah nampak dia bermula dengan senggatan yang pertama. Okey, kalau C, dia melintang pula, seiro. Yang mana satu yang betul? A, B ataupun C? Cara mengukur panjang yang betul sudah tentulah ialah B. Kenapa B? Bukannya A, bukannya C. Okey, mari kita lihat. Untuk mengukur sesuatu objek, kita mestilah kena pasti dulu dia punya panjang dia. Panjang dia.
Depan kita mesti kena ukur dari hujung ke hujung. Tak boleh kita ambil tengah-tengah sikit sampai hujung. Tak boleh. Ha, kalau nak ukur panjang, mestilah kita ukurkan dari hujung ke hujung. Ha, macam ni. Hujung ke hujung. Ha, dan kita mestilah mulakan dari sifar. Kita tak boleh mulakan daripada tengah-tengah ni. Sesekali kita je nak guna, nak kira di tengah, di sinilah, di sini. Tak boleh. Pengukuran mestilah bermula daripada sifar. Maksudnya, sama ada kita letakkan pembaris tu dekat betul-betul selari dengan sifar sentimeter, ataupun kita letakkan objek tu betul-betul selari dekat kita punya angka sifar. Pembaris tu dekat angka sifar. Kena selari. Selari tu maksudnya sama baris lah dengan sifar. Ha. Mesti mulakan dari sifar. Dan yang kedua, untuk ukuran yang lebih tepat, kita juga mestilah tengok betul-betul hujung dia. Sebab itulah ukur dengan tepat. Kita mesti baca hujung ke hujung. Tak boleh awak baca sini, sini start, bermula dari sifar, dah betul lah. Tapi awak ambil bacaan sampai 5 je. Salah lah. Awak kena tengok dari hujung ke hujung. Dan bila kita ukur tu, mata kita, kedudukan mata kita mesti selari. Mesti betul-betul mata kita mesti tegak atas tu. Kita tak boleh buat bacaan daripada tepi. Tak boleh. Kita mesti buat bacaan tu betul-betul tegak. Kalau kita nak ukur 10, tengok betul-betul. Mata kita mesti betul-betul tengok atas objek tu, atas pembaris. Betul-betul tegak. Ping, ping. Macam tu. Okay? Tegak. Bukannya kita ukur 10 dari macam ni. Tarik. Salah. Macam ni. Salah. Okay? Tak boleh. Nak ukur, mesti ukur betul-betul. Kedudukan mata tu mesti betul-betul kat atas tu. Macam tu. Okay? Tak boleh Tak boleh nak malas-malas ukur. Confirm. Kalau kitanya kedudukan mata kita kat tepi lah, sambil baring lah mengukur, confirm bacaan kita tak tepat. Ini dalam sains pun kita dah belajar. Kemarin proses sains mengukur menggunakan nombor. Nanti masa darjah tahun depan, tahun 3, awak akan belajar macam mana nak mengukur dengan tepat di dalam sains. Okey. Mari kita lihat contoh krayon ni. Saya dah letak hujung kat sifar dan kita lihat hujung ke hujung. Ni hujungnya dia jatuh kat nombor berapa? Angka 6. Jadi, panjang krayon ini ialah sebanyak 6 cm. Tapi kita tulis 6 cm. Cuma sebutannya ialah 6 cm. Senang. Okey, seterusnya. Cara-cara untuk menganggarkan panjang objek. Kalau kita tengok dalam buku teks, ada gambar ni. Nah, kawan kita ada 3 orang kawan kita. Seorang kata, panjang sebatang krayon lebih kurang 10 cm. Ayat ni ialah lebih kurang. Lebih kurang. Lepas tu, kawan kita yang ni pun dia cakap, anggaran I ni hampir tepat. Panjang sebenar sebatang krayon ialah 9 cm. Jadi, panjang berul lukisan ini kurang daripada 20 cm. Okey. Menganggar ni macam mana? Menganggar ni maksudnya ialah kita agak-agak. Menganggar ni ialah agak-agak. Main teka-teka je, itulah anggaran. Anggaran, kalau kita menganggar, dia tak ada jawapan yang tepat. Yang betul-betul tepat, tak ada. Kita boleh menganggar menggunakan logik. Kita rasa-rasa agak-agak berapa? Agak-agak berapa itu adalah menganggar. Agak-agak berapa? Okey. Kalau kita ukur menggunakan alat pengukur seperti pembaris, pita pengukur, itu barulah kita boleh dapatkan bacaan yang lebih tepat, yang lebih betul. Kalau dalam anggaran, biasanya anggaran kita ni kita buat secara agak-agak. Dia boleh jadi, dia tak tepat. Dia boleh jadi betul tetapi dia kurang tepat. Tapi mestilah gunakan logik yang betul lah. Kalau kita tengok benda tu pendek, kita dah boleh agak dah. Ni berapa je. Tak boleh lah kita hentam je semua benda panjang. Tak boleh lah. Tu obviously lah. Dah nampak terang-terang salah lah. Okay. Okay, contohnya dalam gambar ni dia kata okay, krayon 9 cm kan. Panjang berus tu dia kata lebih kurang 20 cm. Sebab dia agak-agak kan. Kawan kita yang ni dia agak-agak. Okey, kalau pensel ni separuh panjang daripada berus ni, jadi dua kali ganda pensel ni agak-agak dalam
20 cm. Lebih kurang macam itulah. Okey, macam ni nak buat anggaran ni. Ha, nak buat agak-agak. Okey, mudah je. Okey, mari kita lihat contoh yang pertama. Okey, macam ni kita nak agak-agak nak buat anggaran panjang tapak kasut yang diberikan ni. Saya nak buat anggaran. Panjang tapak kasut yang diberikan ni. Adakah panjangnya 22 cm ataupun 122 cm? Okey, untuk membuat anggaran, senang saja. Langkah pertama, kita mestilah tengok unit yang diberikan. Unit yang digunakan tu adakah sesuai ke tidak untuk mengukur panjang objek tersebut. Sesuai ke tidak. Macam kita belajar tadi, sentimeter sesuai digunakan untuk mengukur panjang objek yang lebih pendek. Meter digunakan untuk mengukur panjang objek yang lebih besar lah, yang lebih besar, lebih panjang. Okey, itu beza sentimeter dan meter. Okey, itu langkah pertama. Okey, contohnya dalam gambar ni, jawapan yang diberikan, unit yang pertama digunakan sentimeter. Unit jawapan kedua juga adalah sentimeter. Jadi, tak ada masalah. Dua-dua guna sentimeter, jadi kita tahu. Okey, sesuai sentimeter. Tak ada masalah. Ingat, langkah pertama tadi kita kena tengok unit. Adakah unit digunakan tu sesuai ke tidak? Okey, langkah kedua, lepas dah tengok unit, kita tengok nilai angka yang diberikan. Adakah nilai angka tu logik ataupun tidak? Sesuai ataupun tidak? Okey, yang pertama nilai dia adalah 22 cm. Jawapan kedua adalah 122 cm. Agak-agak yang mana lebih sesuai? 22 ke ataupun 122? Ha, jawapannya ialah apa? Jawapannya ialah sudah tentulah 22 cm. Ha, pandai pun. Okey, macam mana kita dapat 22 cm? Kenapa kita anggarkan 22 cm? Sebab kalau kita anggarkan dia adalah 122 cm, patut tak 122 ni panjang, dia tinggi-tinggi awak, punya tinggi, takkanlah kasut kita sama tinggi dengan kita kan, daripada kepala sampai kaki. Salah. Okey, betul saya cakap tadi. Langkah kedua ni, kita tengok nilai angka dia. Nilai nombor yang diberikan. Adakah logik? Adakah sesuai ke ni? Macam tu. Kena ikut logik. Jadi, antara 122 dengan 22, logiknya mestilah 22. Takkanlah tak adanya ke kaki dalam dunia ni, kaki manusia, yang sepanjang 122 cm. Tak ada tak ada. Itu kan manusia . Kalaulah kaki dia 122, itu gegasi. Sebab dia punya kaki dia pun dah besar, dah sama tinggi. Dia punya panjang kaki dia pun, tapak kaki dia pun dah sama tinggi dengan awak berdiri. Mana logik? Tak logik. Okey. Ya, contoh yang kedua. Ini adalah susu kotak ataupun kotak susu. Okey, saya nak ukur panjang ketinggian kotak ni. Adakah dia 18 meter ataupun 18 cm? Macam saya cakap tadi, pertama sekali kita tengok unit. Adakah unit yang diberikan tu sesuai? Untuk panjang yang macam ni, panjang kotak susu ni je, dia sesuai sentimeter ke ataupun meter? Mana dia sesuai? Sudah tentulah unit sentimeter yang sesuai. Kalau awak kata panjang dia 18 meter, 18 meter ni, kalau kita tukar dalam unit, sentimeter, kita boleh dapat 1800 cm. Fuyuh. Punyalah panjang. Tahu tak, 18 meter tu panjang, sangat panjang. Tak logik. Tak adanya. Mana muat nak isi dalam peti ais kalau susu kotak kita 18 meter? Tak muat . Okey. Jadi, yang kedua ni, kita tengok kesesuaian unit dia. Kan mudah. Okey, balik semula kepada soalan kita yang pertama tadi. Okey, antara tiga garisan yang diberikan, A, B dan C, yang manakah garisan yang lebih panjang? Saya confirm lah ramai yang kata B, cikgu, B, 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 B. Apakah jawapannya? Semua garisan, ketiga-tiga garisan ini adalah sama panjangnya. Okey, kenapa sama panjang? Ini jawapannya. Semua sama panjang. Garisan dia. Ni garisan ni. Kita nampak garisan B lebih panjang sebab dia punya anak panah ni kan. Dia terjuih keluar. Lepas tu kita nampak dia macam lebih panjang. Padahal garisan tengah-tengah dia semuanya adalah sama. Okey?
Itu sahaja yang kita belajar pada hari ini. Sekiranya terdapat sebarang persoalan, bolehlah hubungi saya untuk bertanya dan berbincang bersama-sama. Jumpa lagi pada sesi akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.